الحمد لله، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات المتضمنة. Sidang Jumat yang berbahagia. Kepada memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti wasiat istighfar khusus kepada diri saya sendiri sebagai khatib dan umumnya kepada para jamaah. Marilah kita berusaha dan berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Laksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia. Kita orang-orang muslim yang beriman, wabil khusus yang berkumpul di masjid yang mulia ini, alangkah beruntungnya kita masih diberikan umur sehat lahir batin. Berarti kita masih punya modal yang sangat banyak. Apalagi kita sekarang berada di bulan yang mulia dan agung, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan ini Allah betul-betul mengukur tahap. Kata baginda Nabi, man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala, kataballahu lahu ta'ala lahu li kulli qadamin ibadah di sana. Barang siapa di bulan suci Ramadan ini melangkahkan kaki menuju majlis ilmu, maka setiap langkahnya Allah berikan pahala seperti ibadah satu tahun yang diterima. Bayangkan. Dan setiap langkahnya, coba kalau dari rumah kita ke tempat majelis ilmu ada 100 langkah, kalikan satu tahun. Atau 1000 langkah, kalikan satu tahun. Begitu dasarnya Allah memberikan pahala. Bahkan di bulan Ramadan ini, kata baginda Nabi, begitu masuk Ramadan malam pertama, semua setan, iblis, jin diikat kencang-kencang. Pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu surga dibuka lebar-lebar. Dan pada setiap malam selama bulan suci Ramadan, Allah menyeru 3 kali. Hei, kata Allah, apakah hal bin sa'ilin fa'uatiyahu su'alahu, hal bin ta'ilin fa'atubu alaih, hal bin mustadfirin fa'atfirullahu. Setiap malam Allah berseru 3 kali. Apakah malam ini ada yang memohon kepadamu dan kepada aku, kata Allah, akan aku berikan apa yang diinginkan. Dasar
Apa malam ini ada yang bertobat kepadaku, aku akan terima tobatnya. Apakah malam ini yang beristighfar kepadaku, aku akan ampuni seluruh dosanya. Masya Allah, dasar bisa. Makanya enggak ada yang boleh beruntung dah. Makanya kesempatan Ramadan ini jangan pernah kita sia-siakan. Saya yakin, kan saya sering katakan bahwa kita manusia biasa ini tidak lepas dari yang namanya dosa. Dan itu baginda Rasul tegaskan, kullu bani adama khata'un. Setiap manusia ini penuh dengan kesalahan. Termasuk saya sendiri. Beruntung Allah menutupi semua dosa kita sehingga di antara kita tidak ada yang tahu siapa yang paling besar di antara kita dosa kita. Kalau coba kalau Allah bukakan, barangkali saya yang paling malu di sini. Karena bisa jadi dosa saya lebih terukur daripada para jamaah. Oleh karena itu, yuk, jangan disia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Kita pergunakan untuk bertobat kepada Allah. Siang malam kita bertobat kepada Allah, beristighfar. Makanya kalau kita bertobat kepada Allah, sehingga katakan, apa andai kata kita beristighfar 15 ingin dikasih hati oleh Allah, karena kita merasa berlumpur dosa sampai ke air mata mendidih membasahi bulu mata. Wah, dasar dikatakan dalam hadis bahwa ketika nanti manusia dikumpulkan oleh Allah, dihadapan Allah, kemudian diberikan catatan amal. Begitu dibuka, masya Allah, amal salah umum. Karena lisan tukang bohong. Dan dunia ini sampai nanti di hadapan Allah kita masih berani bohong. Kata orang itu, ya Allah, saya tidak pernah melakukan semua ini. Apa yang tercatat di dunia seperti ini, saya tidak pernah melakukan. Oh, Allah, kamu mau membela diri, persilahkan, bebas. Tapi kata Allah, kami akan menghadirkan saksi. Banyak yang akan memberikan kesaksian di hadapan Tuhan. Termasuk ada yang memberikan kesaksian baik, ada yang memberikan kesaksian buruk. Salah satunya kan sering kita baca dalam surah Yasin itu. Aliyau mana timu ada wahidi watukan dimuna airihi watas ada tampil di makan yang hidup. Pada hari di mana lisan ini dikunci oleh Allah karena tukang bohong dia. Apa yang berbicara melaporkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini kepada Allah dengan rinci, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dikurang. Itu tangan kita dan dikuatkan oleh Masya Allah. Akhirnya orang ini berpasrah kepada Allah, apa yang dilakukan oleh Allah kepadanya. Akhirnya kata Allah, hai malaikat, seret orang ini lurus ke neraka. Begitu mau diseret oleh malaikat, tiba-tiba berdiri bulu mata serendah. Katakan malaikat, ayo diseret dengan nazar. Tiba-tiba bulu mata selembar berdiri dari mata yang sebelah kanan. Dan bulu mata ini minta izin kepada Allah supaya bisa nyerikan, supaya bisa ngomong. Masya Allah, itulah keagungan Allah. Bulu mata selamat ketika diberikan izin oleh Allah. Bisa ngomong, persis pasai seperti kita sekarang. Kata bulu mata kepada Allah, ya Rabbi, alastan mulka ayyu abdin agraqa sa'ratan min atbanihi bidubu'i aynaihi illa anjaitahu minanda. Kata bulu mata itu kepada Allah, ya Allah, kan kau pernah berkata, barang siapa yang membasahi bulu matanya selembar dengan air mata yang keluarnya lantaran takut kepadaku, aku akan selamatkan orang itu dari api neraka. Dan engkau pernah berkata demikian. Kata Allah, ya memang kami pernah ngomong itu. Emangnya kenapa?
Iya ya Allah, saya minta bukti sekarang. Ini hambaku yang berlumur dosa ini pernah nangis lantaran takut kepadamu. Saya saksi. Oh begitu ya, kata Allah. Seolah-olah Allah tidak tahu yang dikondisikan seperti ini. Bukan Allah tidak tahu, tapi supaya jadi pelajaran buat kita. Oh begitu, orang ini pernah nangis ya. Iya, saya saksinya. Eh malaikat, kalau begitu orang ini jangan tulus diasuhkan dengan arahan, tapi syarat antarkan ke surga dengan berhormat. Masya Allah, disamakan umur mata salafar yang terkena basah oleh air mata yang keluarnya lantaran takut kepada Allah. Tapi berhati apa ya ketika kita mengaku berdosa di hadapan Allah, tapi berat itu mau mengeluarkan air mata. Saya ini pengalaman sendiri. Ini mesti kita introspeksi, kenapa mata itu susah mengeluarkan air mata. Banyak sekali penyebab. Apa jumudul angin, kata tadi, kerasnya mata ini tidak bisa menangis. Min kaslatul qalbi, diakibatkan dari kerasnya hati. Wa kaslatul qalbi, mungkin keras hati itu ada penyebabnya, tentu ada. Apa? Wa kaslatul qalbi min kaslatul qalbi. Keras hati kita ini, Masya Allah, tidak tersentuhlah sama sekali. Keras karena terlalu banyak dosa. Mungkin perbuatan dosa itu banyak penyebabnya. Apa ya? Wakas dosa dunubi. Banyak penyebabnya, ada penyebabnya. Apa? Yaitu wakas orang. Yaitu wakas dosa dunubi. Kita terlalu banyak dosa itu terlalu melupakan kematian. Penyebabnya adalah lantaran kita lupa dengan mati. Mungkin kita bisa lupa dengan mati, ada penyebabnya. Walis ya mulmauti min tuhil amal. Yang menyebabkan kita lupa kepada kematian adalah terlalu aman, banyak tinggi cita-cita kita, angan-angan kita. Setiap kali dikalau-kalau begitu saja. Waktu lul amali min fukbid dunia, sedangkan panjang angan-angan disebabkan lantaran kita terlalu cinta kepada dunia. Kemudian fukbid dunia raksukul ikhati-hatim, kata Nabi, sedangkan yang namanya cinta dunia itu adalah biangnya semua kejahatan. Alhamdulillah, orang kalau udah rakus dengan dunia, apapun bisa dilakukan. Gak tengok kiri, gak tengok kanan, wah lurus saja. Yang dilihatnya dunia aja. Kita sudah seolah-olah sudah lupa dengan kematian, terus penumpuk-numpuk dunia. Padahal malah alam-alam mudah-mudahan. Ketika dunia sudah terkumpul, malaikat mau datang hebat berangkat. Andai kata kita bisa membela diri pada saat itu, bentar dulu dah, malaikat maaf saya lagi betah-betah ini. Itu kan uang sudah saya kumpulin dari sejak saya belajar usaha sampai sekarang sudah numpuk tuh tabungan di pamerian rumah berapa biji mobil sudah baik nggak kayak itu. Gimana itu? Sudah biarin, tinggalin aja. Tinggalin aja, biarin. Sina dinikmati oleh yang itu. Lalu, saya bawa apa? Gak usah bawa apa-apa. Dari hidup, gak usah bawa apa-apa. Tengok ya. Ya kalau pengen bangun hayat-hayat, tengok barang bawa. Bawa, tau deh, apa? Kayak apa. Tapi awas ya, jangan halus-halus. Tapi pilih kain rumah goreng dan goreng-goreng daik beli di bagian sehari. Kalau kita sadar akan hal itu, Pak, tentu bergetar hati kita.
kaya kita di dunia apapun bisa dibeli, ketika pulang bawa kain kafan yang paling murah harganya dan orang tidak mau pakai. Allahu Akbar, buat apa lagi? Mencari dunia itu diperintah oleh Allah untuk kehidupan dan nilainya beribadah. Kita berangkat ke tempat kerja itu jihad langkah demi langkah. Tapi yang dilarang kita berboleh kita. Kalau bisa mempunyai cita-cita jadi orang kaya, tapi maksud di sini kita jangan terlalu cinta kepada dunia. Yang akhirnya ketika kita sudah jadi, kalau kita sudah cinta dunia, akibatnya kita jadi budak dunia. Kata dunia atau bukan sholat lah kemarin. Jadi dunia ini apa orang melihat kalau kita sudah jadi yang cinta kepada dunia, akhirnya kita dipermainkan. Kita akan membawakan kebahagiaan demi Allah tidak akan pergi. Jadi kita ini berikhtiar supaya banyak harta, supaya kita pulang bisa membawa segala macam. Dengan apa? Kedipitifkan dengan jerek mati, kaya pimpiatu, itu kan memerintas ibaratnya. Kan kita hidup ini kan ibarat orang kalau nanti lebaran kita mau pulang ke kampung segala dibawa kan. Ramsor, Geno, Bejin, wah masya Allah. Nah seharusnya kita pulang ke alam pandang pun demikian. Jangan dianggap Bapak memasukkan uang 500 rupiah ke kenceng mati itu tidak akan kita, masya Allah, dasar kita itu akan betul-betul diperlihatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita, masya Allah, setiap Jumat ada orang anak-anak yatim sambil masya Allah itu harta kita. Maksudnya kita punya cita-cita ingin menjadi orang kaya ini, kita supaya jadi kaya ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sidang Jumat yang berbahagia, terlalu banyak yang akan saya sampaikan, tapi waktu juga yang membatasi. Dan sekali lagi saya ingatkan, Ramadan ini jangan disia-siakan. Karena Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Saya yakin kita semua, saya bisa berbicara gini kadang-kadang tidak tahan dengan nangis. Saya kayak orang boleh sibuk, wah hebat. Insyaallah kalau ingat puasa, ya udah. Tapi ketika kita malas, menyesal di hadapan Allah, yakin Allah akan membersihkan dosa. Dan kapan kita pulang panggil oleh Allah, kita sudah bersih, masya Allah. Kata Nabi, dari hubungan dan di taman belakang barang. Orang yang bertobat dari dosa persis seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Masya Allah, sekali lagi ayo kita perbanyak istighfar ya, kalau bisa sambil menangis, supaya kita betul-betul kemampuan ini bertumbuh buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Allah masih memberikan panjang umur kepada kita, sehat walil batin, dan dimudahkan segala urusan kita, terutama kita diberikan kekuatan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa barakallahu li wa lakum. الحمد لله حق حمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله بعهده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ورسوله من بعد أوصيكم عباد الله بمحض عباد الله وإياي بتقوى الله واتقوا الله وأعلموا أن الله واعلموا أن الله أمركم أمرا حليما وبدا بنفسه عظيما وقد تعالى إن الله وما نستطيع صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب نبيه التواب وأبيه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
Al-Ahya'i binu wa ta'wah Al-Fatihaya 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 Wala jatkan fi kurubina Al-Fatihaya 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 Ibadallah Al-Fatihaya 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 Yang tertulah Allah berdakwah kalau masyrufah hadis yang turun masyrufah dari amin ya yang turun dari turunnya asma asal turunnya hadis ini walaupun